Momen Haru Rizwan nangis saat diminta ungkap perasaan soal sosok Sule, Raffi Ahmad sampai kaget. Baru-baru ini, momen tak terduga anak ketiga Sule, Rizwan menangis di hadapan Raffi Ahmad dan Irfan Hakim menjadi sorotan, bukan tanpa sebab. Tangisan Rizwan pecah saat disinggung soal sosok Sule. Ia tak kuasa menahan tangis saat diminta mengungkapkan perasaannya tentang Sule. Ayahnya mukanya kata-kata yang keluar, Rizwan justru mendadak tak bergumam. Ia tak kuasa menahan air mata hingga menahan tangis. Anak ketiga Sule itu juga sampai tak bisa berkata-kata hingga akhirnya diteruskan oleh kakak perempuannya, Putri Delina. Momen haru ini terjadi saat Rizwan Fadilah dan Putri Delina menjadi bintang tamu di FYP Trans 7, dikutip Selasa 6 Juni 2023. Dalam acara tersebut, Irfan Hakim, Raffi Ahmad, dan host lain berbincang seputar kehidupan Putri dan Rizwan. Kemudian di tengah-tengah acara, Irfan Hakim memberikan kejutan. Kejutan tersebut tim acara memperlihatkan foto-foto orang tua mereka, yaitu almarhumah Lina Jubadah dan Sule. Irfan Hakim awalnya memperlihatkan foto Lina Jubadah untuk dikomentari sosoknya oleh Rizwan dan Putri. Mendadak membahas sang ibu, sontak Rizwan dan Putri tampak menghela napas panjang. Terlihat Rizwan mencoba tegar dan menyampaikan kesannya terhadap sosok sang ibunya tersebut. Rizwan mengungkapkan bahwa ibunya itu adalah sosok yang paling baik. Ia mengaku tak bisa mengungkapkannya lewat kata-kata. Mama nggak bisa diungkapin lewat kata-kata. Pokoknya ini orang tua terbaik. Pokoknya mama udah yang paling terbaik lah, ungkap Rizwan. Begitu juga dengan Putri Delina yang juga mencoba tegar.